Pemirsa, sebagai bentuk sinergitas TNI dan rakyat, warga desa Siuhom bersama anggota Satgas TMMD reguler 111 Kodim Tapanuli Selatan laksanakan kegiatan bersih lingkungan desa. Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan ini merupakan desa yang masih perawan sehingga bebas dari polusi udara. Kenyamanan dan ketentraman desa Siuhom ini tentu juga harus dijaga dalam kebersihan agar warga desa selain nyaman dan tentram juga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Tentara udah dapat diam membantu kami bersihkan jalan di desa kami ini. Semoga sukses. Amin. Oleh karena itu, di momen pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa yang dilaksanakan di Desa Siuhom ini, merupakan waktu yang tepat karena anggota Satgas TMMD tak hanya mengerjakan pekerjaan program TMMD, namun juga ikut serta membersihkan wilayah desa yang dilaksanakan pengerjaan. Tim Liputan, Bandung TV.